Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku ingin membuat strawberry milk crepe cake. Yuk kita lihat cara bikinnya. Pertama-tama siapkan bahan untuk adonan lapisan, yaitu 250 gram tepung terigu, 4 butir telur, 500 ml susu cair, 1 sendok teh pasta strawberry, 1 bungkus susu kental manis, dan 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Setelah itu, siapkan bahan-bahan untuk hiasan dan lapisan isiannya, yaitu 200 gram whipped cream, secukupnya susu kental manis, 300 ml air yang sudah didinginkan di kulkas, secukupnya selai stroberi, dan secukupnya sprinkle. Langkah pertama, tuang tepung terigu ke dalam wadah, lalu masukkan 1 bungkus susu kental manis. Setelah itu, masukkan susu cair sedikit demi sedikit, lalu aduk sampai semua bahannya tercampur. Kemudian masukkan telur, lalu aduk sampai merata. Selanjutnya masukkan margarin cair yang hangat. Lalu aduk lagi sampai margarinnya tercampur dengan adonan. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh pasta stroberi. Kemudian aduk sampai adonan menjadi berubah warnanya. Langkah selanjutnya adalah saring adonan agar bulir-bulir tepungnya tersaring. Setelah itu, nyalakan kompor lalu oleskan margarin. Setelah margarin meleleh, tuang adonan ke atas teflon. Oh iya, ini aku menggunakan api sedang dan teflon berukuran 26 cm. Setelah lapisan adonan matang, pindahkan ke atas piring. Kemudian ulangi lagi langkah tadi sampai 20 lapis. Berikutnya adalah membuat isian lapisan adonan, yaitu dengan memasukkan whipped cream bubuk, kemudian masukkan air yang sudah didinginkan di kulkas, lalu kocok whipped creamnya sampai kaku. Setelah itu, masukkan sedikit susu kental manis, kemudian aduk sampai tercampur. Setelah itu, oleskan whipped cream di atas piring. Kemudian, simpan lapisan adonan di atasnya. Lalu selanjutnya oleskan selai stroberi di atasnya. Tumpuk lagi dengan lapisan adonan lainnya. Lalu tuang whipped cream dan ratakan di atasnya. Kemudian
Kemudian ulangi lagi langkah tadi sebanyak 3 lapis. Setelah 3 lapis, isi lagi dengan selai stroberi. Kemudian lapisi lagi dengan whipped cream, lalu ulangi lagi langkah tersebut sampai 20 lapis. Setelah 20 lapis, cover strawberry milk crepe cake dengan menggunakan whipped cream. Setelah tercover dengan whipped cream, taburkan sprinkle. Kemudian hias atasnya dengan menggunakan selai stroberi. Tada! Strawberry milk crepe cake siap dihidangkan. Ini strawberry milk crepe cake-nya aku potong. Tapi jangan lupa masukin kulkas selama 3 jam ya, soalnya yang punyaku belum dimasukin kulkas. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.